Hai guys, balik lagi dengan gue Nita. Sekarang gue mau unboxing paket. Ini paketnya baru nyampe. Ini gue beli online gitu. Tapi iseng pengen unboxing aja. Oke, langsung aja kita mulai. Langsung kita buka ya. Ini kalau enggak salah gue bikin kacamata deh. Coba buka ya, guys. Bentar ya. Ini kirim dari si Cuka. Oke, gimana sih? Oke, gini. Bentar ya, guys. Langsung aja kita lihat. Ini tuh lebih banyak. Banyak banget. Nggak nyadar sih, bingung banyak banget. Oke, langsung aja satu-satu kita reviewnya. Yang pertama, gue ada beli casing buat nyokap gue. Oh, ini benar di gue deh. Kok warna pink ya? Habis ini kita tuh. Ya ampun, kalau adik gue habis warna pink nggak mau pake. Kayaknya kalau kirim nih. Tapi ini tuh casingnya murah-murah banget, jadi gue beli banyak. Harga casingnya tuh cuma kisaran dari 1.900 1.900 sampai 10.000 paling mahal, makanya gue beli banyak banget. Di sini ada invoice-nya, tapi kita gue cari invoice-nya dulu ya, guys. Invoice-nya nggak ada. Nah, pokoknya ini tuh kira-kira 6.000-an deh, kalau nggak salah. Nah, kayak gini tuh. Bagus nggak? Bagus kan? Cuma 6.000 doang loh. Ini gue beli. Nah, ini kayak gini tuh. Next, gue ada beli kacamata hitam. Kalau kacamatanya standar lah ya. Maksudnya enggak standar juga, cuman harganya 30.000-an murah juga sih. Lucu banget yang ini. Nah, ini gue beli bukan buat gue sih, buat nyokap gue. Jadi pengen, coba kita pakai. Aneh gak? Bagus. Ini bagus ya guys, bisa gak? Bahannya tebel, segini tuh cuma 30.000-an kalau gak salah. Next ada ini Spigen juga. Merknya Spigen loh, soalnya kok Spigen tuh main bagus. Ini yang buat 6 plus nya deh tuh. Ini cuma 1.900-an. Kalau gak salah ini 1.900, yang ini 6.000-an. Tuh, bagus kan? Ini tuh. Walaupun ini rada kotor ya, tapi ngerut lah 1.900. Gak bisa komplain apa-apa, emang murah. Next ada ini dari Ted Baker, dan ini juga 1.900 kalau nggak salah. Sebenarnya gue nyebutin angka tuh kalau nggak salah semua, jadi ya pokoknya karena sekitaran segitu lah ya, 1.900, 10.000, pokoknya sekitar 1.000 sampai 10.000 harganya ini. Ini Ted Baker, tapi Ted Baker-nya cocok tuh, tapi 1.900 mau gimana lagi lah ya. Nggak bisa komplain. Oh enggak guys, nanti ini tuh jadi kayak ada plastiknya lagi, tinggal kita buka. Parah. Segini 1.900. Coba kita buka ya, plastik. Tuh. Lihat deh. Masih bagus banget, terlalu jadi jual murah-murah ya. Dari Ted Baker. Terus next ada case lagi, gue beli case banget. Ini untuk gue kayaknya minta 6 6 plus, tapi kebanyakan kirinya 6. Ini 6.000 juga. Again. 6.000. Iya tuh, mewah banget kan tempatnya, juga mewah banget. Ini juga tuh. Ini kayak bisa 7 plus gak ya? Ini enggak sih, beda. Terus ada ini, masih kacamata lagi. Kok warnanya ini? Kayaknya gue pesennya warna pink deh. Ini juga 30.000-an guys. Ini juga. Nyangkut. Bahannya oke-oke banget. Ini last kacamata satu lagi. Ini juga bagus. Bahannya tebel banget, harganya cuma 30.000-an loh. Kok kalau pakai itu lebih kayak gini? Karena gak cocok kalau pakai kacamata. Coba kalian komen dulu kalau aku pakai kacamata kayak gini. Kayaknya aneh. Habis deh, segitu aja aku unboxingnya. Don't forget to comment, like, and subscribe. Bye guys, thank you for watching.